Namo Buddhaya Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Bagaimana cara untuk menggunakan harta kekayaan yang tepat dan bermanfaat dalam perspektif Dhamma? Pertama, untuk mengembangkan usaha agar usaha sumber daripada kekayaan itu tetap berlangsung. Kedua, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Ketiga, disimpan, digunakan pada saat keadaan sulit. Dan yang keempat, untuk berbuat kebajikan. Di antaranya berbuat bajik itu adalah berdana. Itulah empat cara untuk menggunakan harta kekayaan yang tepat dan bermanfaat, di antaranya berdana. Sebagaimana yang kami utarakan, semoga Ibu Sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Pati tantung hangi pami iwa sami jatuh sabi perintah sangkapai candu panarasa ya tamani joti rasa ya tam. Iyo vivacanta sa arogyo vinna satumate bhava vantarayo sukitikyayo ka abhivadana si lesani jangwa dapacayino jataro dhamma vadanti ayo no sukan palang tiatalada sasane arogya sukita huta asabehi nyati pipawatu raganta sabadewata sabba buddha nupawina sabba dhamma nupawina sabba sangha nupawina sada soti pawantute sadhu sadhu.